Prabowo Subianto di depan pendukungnya menyatakan di Jawa Barat ada wilayah yang masyarakatnya kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari. Bahkan ada warga yang hanya 2 hari sekali baru makan. Di Jawa Barat ada satu tempat di mana warga-warga di situ makannya susah. Ada yang mungkin sehari sekali makan, ada yang mungkin 2 hari sekali makan. Ada orang tua yang gantung diri karena dia tidak bisa memberi kehidupan untuk anak-anaknya. Secara logika, kalau ada warga tidak mampu, itu pasti masuk kategori warga yang dilindungi oleh negara. Dia nanti dikasih kartu sehat, kartu pendidikan, sembakonya juga. Jadi, kalaupun ada, ya berarti kepala desanya harus segera melapor.